Halo people, what's up guys? Balik lagi sama gue Dharma di sini di Kejari Project. Oke guys, hari ini kita bermain game Pokemon World dan pembahasan kita kali ini adalah tentang Tapu Koko ya guys ya. Tapu Bulu. Tentang Koko, sorry. Kita bakal bahas tentang Tapu Bulu ya guys ya. Karena dari kemarin ada yang DM katanya, "Bang, Tapu Bulu itu bisa basic attack 4 kali katanya kalau hoki ya." Oke, kita bakal bahas aja. Dia ada di Universal guys. Dan Tapu Bulu, untuk elemennya Fiery sama daun, berarti dia lemah sama api, lemah sama burung flying ya. Harusnya sih lemah sama Fire, bug. Oke, okay. Burung gak ada ya. Flying dia gak lemah ya. Biasanya kalau dia itu flying dia juga lemah guys. Jadi dia lemah lawan fire sama bug aja. Tapi kalau menangnya dia lawan air sama lawan ground. Oke, ini untuk elemennya guys. Cukup bagus. Karena memang elemen api jarang ada yang pakai. Jadi ini sangat bagus untuk nge-counter water sama ground ya. Ini untuk Pokemon ya. Terus kita langsung baca aja untuk setiap skillnya. Untuk overheadnya dia bakal single attack ya, 600 attack damage tambah itu ke single enemy. Gue baca dulu guys. Dia akan memasuki overgrowth stage selama 4 ronde dan tidak bisa dihilangkan. Dia akan meningkatkan 30% attack dan crit rate. Dan menambahkan efek penguatan kepada attack dan nomor dan overheatnya. Berarti ini kayak itu kayak buff untuk over apa OKO-nya, dia kayak buff gitu. Kemudian kita bakal baca tentang overheatnya. Overheatnya dia bakal apa nih? Jika target mengalami debuff, maka damage akan meningkat sebesar 60% dan akan overheatnya akan menghasilkan shield break effect sebesar 80%. Terus ketika attack-nya itu lebih besar daripada 25% dari maksimum HP musuh, maka okay, jadi ketika dia misalnya dalam ini apa sih namanya, overgrow, jika damage-nya dihasilkan lebih besar dari 25%, maka musuh akan terkena stun selama satu ronde guys. Berarti kayak ya, untuk OKO-nya ini benar-benar debuff. Kemudian untuk overheat sama normal attack-nya adalah benar-benar attacker utamanya guys. Kita baca lagi. Dia menghasilkan 200 kepada single enemy. Dagger the attack. Oke. HP musuh yang paling besar adalah damage yang paling besar juga untuk dihasilkan. Pursuit in the state of overgrown, the target has the buff. Oke guys, jadi jika misalnya musuh itu mengalami debuff, maka attack itu akan mengabaikan 20% dari target death dan ada kemungkinan 50% chance untuk menghasilkan satu normal attack tambahan pada target. Ini gue nggak tahu, jadi dia bisa normal attack terus-terusan atau enggak, atau misalnya udah sekali ya, cuma sekali doang. Gue nggak tahu guys. Kalau misalnya memang dia bisa itu, bisa terus-terusan ya, bisa unlimited guys. Cuman kalau misalnya cuma bisa 2 kali ya, bisa maksimal 4 kali kalau pakai shadow kill. Oke, kita bakal cek lagi. Nanti gue bakal nyoba ya. Energi 1 when it first the buff. Overgrow akan meningkatkan 30% crit damage dan shield 10% maksimum HP for 3 ronde. Ini kayak buffnya ya, tambah crit damage. Untuk buff terakhirnya, jika ini agak susah nih guys. Ini kok agak susah ya? Kenapa attack-nya harus lebih besar daripada musuh ya? Oh, ada increase attack sih guys. Attack-nya SSS, berarti dia benar-benar damage-nya sakit banget. Untuk flash-nya kita bakal baca lagi. Jadi kayak buff semua ya guys ya. Untuk ininya sama, jika attack kita lebih tinggi daripada attack musuh, maka dia bakal mereduk def sebesar 15% selama 2 ronde.
kalau ini dia bakal meningkatkan damage sebesar 50%. Kayaknya lebih bagus overheat ya. Untuk flashnya, from the time of deployment. Oke guys, ini attack dan dev-nya bakal meningkat sebesar 1,5% sampai 7,5% tergantung level mega brief-nya selama 3 ronde ya. Every round is level 3. Anjay, ini level 3-nya mantap banget guys. Dia benar-benar output banget ya. Jadi untuk level 3-nya setiap ronde, maka life steal-nya akan meningkat sebesar 5%. Jadi dia semakin lama dia bertahan di field, maka life steal-nya juga bakal semakin tebal guys. Mantap ya. Increase the damage by 30% dan reduce damage yang diterima sebesar 20% selama overgrowth. Berarti ini kalau itu sakit banget ya guys ya. Ternyata sakit ya. Ah, kelemahannya di extreme training ya. Extreme training cuma sampai 4 coy. Ini gak bisa kita maksimalin ya guys. Kalau maksimal harus top up. Kelemahannya kayaknya di extreme training aja. Cuma kalau untuk skill-skill memang sakit. Dan yang terakhir itu ini lagi. Jadi agak susah ya guys ya buat di up-nya ya. Tapi untuk keseluruhan dia kayaknya benar-benar sakit dan benar-benar bagus. Jadi kalau kalian mau build, build aja. Tapi kelemahannya satu cuma itu aja guys. Menurut gue ya, menurut gue Pokemon yang cuma 3 itu agak kurang ya. Soalnya susah banget build-nya dan itu kan harus top up ya guys. Gak bisa beli kalau nggak top up guys. Di sini ya sim training-nya kalau misalnya advent training-nya terakhir, ini pasti bisa dinaikin semua guys. Cuma karena ini advent-nya 3-4 jadinya ya terakhir apalagi attack sama itu ya all start ya, jadi agak susah guys. Tapi untuk keseluruhan damage-nya benar-benar bagus, benar-benar sakit guys. Oke guys, mungkin sekian untuk pembahasan tapu bunuh. Jadi kita bakal coba cek aja di combat drill sekali. Untuk Pokemon up output universal kayaknya dia sakit ya guys ya. Sakit damage-nya. Jadi permainannya itu sebenarnya dia ultimate dulu baru OKO sama segala macam ya. Jadi kalau nggak ultimate dia nggak dapat buff gitu guys. Ultimate-nya buat ngebuff. Kemudian untuk normal attack sama overheat-nya baru ada damage guys. Kok nggak muncul pasifnya anjir. Nggak muncul deh pasifnya ya. Tapi untuk keseluruhan sakit sih guys. Kalau gue baca dari skill-skillnya ya. Atau kita coba lawan ituan kan. Coba benar. Soal gue nggak gue build guys. Tapu bulu gue nggak gue build, jadi gue nggak tahu apakah benar-benar sakit atau enggak guys. Nih baru bintang 4 coy tapu bulu gue, baru bintang 4, jadi susah guys untuk di reviewnya ya. Tapi untuk kalau gue baca sih kayaknya memang sakit, damage-nya sakit, cuma lemahnya di extreme trainingnya aja yang nggak bisa dimaksimalin guys. Jadi itu aja. Kalau kalian mau build pun, ini bagus-bagus aja guys. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan see you di next video.